Kalian mau ambil harta aku ya? Iya. Iya ini. Gak boleh, gak boleh. Kalau kalian mau, kalian pikir sendiri. Caranya gimana? Jadi gak kayak gini, ritual kayak gini. Astagfirullah. Ritualnya gimana? Kalau kalian mau, saya bisa ajarkan. Caranya? Menyembah pohon seperti menyembah Ka'bah. Astagfirullahaladzim. Gimana om? Katanya ada ritual yang aneh di sini. Kayaknya di daerah sini, Mister. Coba kita cari. Om Janim dapat informasi dari siapa? Dari warga juga sih, Mister. Dari warga? Iya. Di sini, om. Ya di daerah sini, benar. Loh, itu kok ada yang nyala, om? Apa mungkin itu? Loh, benar, Mister. Benar, Mister. Oh iya. Kedengar suaranya? Stif. Iya, teman-teman, ini ada ritual yang stop. Kok itu uang, om? Itu seperti pohon uang semua itu isinya, bukan daun ya. Astagfirullahaladzim. Sini mas kameraman. Bener biasa ini uang semua biasa. Loh om, kok bicaranya Allahumma labbaik. Kayak orang lagi naik haji ya mister. Tuh kan ritualnya. Kan bener. Astagfirullahaladzim. Tapi ini uang semua dong. Betul tuh uang semua, Mister. Permisi, Pak. 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 Biasa, Pak, uang semua, ya. Astagfirullah. Uang asli, Mister? Asli, Om. Astagfirullah. Kok bisa kayak gini, ya? Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Bapak. Fokus sekali nih om. Fokus banget mister. Dia gak mau terganggu. Astagfirullahaladzim. Ini uangnya banyak banget mister ini. Kok bisa ya. Astagfirullahaladzim. Om ada om. Assalamualaikum. Allah Akbar. Astagfirullah. Ngapain kalian? Ngapain? Bapak yang lagi ngapain? Kalian mau ambil harta aku ya? Iya. Iya ini. Gak boleh, gak boleh. Kalau kalian mau, kalian pikir sendiri. Caranya gimana? Jadi gak kayak gini, ritual kayak gini. Astagfirullah. Ritualnya gimana? Kalau kalian mau, saya bisa ajarkan. Caranya? Menyembah pohon seperti menyembah Ka'bah. Astagfirullahaladzim. Pohon itu akan berubah menjadi pohon uang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini sih keterlaluan ya. Keterlaluan ini. Ini uang dari mana? Ini dari sesembahan yang telah saya perbuat. Astagfirullahaladzim. Jadi ini melakukan ritual seperti naik haji pemirsa katanya. Iya. Dan hasilnya pohon ini akan keluar uang seperti ini. Kenapa malah kamu bakar? Saya ingin mencoba ini uang asli atau bukan. Jelas asli lah. Makanya saya bakar. Jangan. Saya minta satu. Jangan, gak boleh, gak boleh. Gak boleh satu perak pun kalian sentuh, kalian ambil. Karena ini uang saya. Kan uang kamu banyak, saya minta satu. Gak bisa. Masa satu aja gak boleh? Gak boleh, gak boleh. Kalau kalian mau, saya ajarkan nanti. Astagfirullahaladzim. Pak, sadar pak. Ini tuh salah. Ya, kalau bapak mau uang yang sangat banyak, kerja. Ini udah melenceng banget bapak. Justru ini cara yang paling tepat. Dengan cara begini saya bisa langsung kaya raya. Ini namanya menyekutukan Allah, Pak. Bapak itu menghajikan ya dengan cara pohon kayak gini. Betul. Tadi saja kita dengar Allahumma labbaik gitu ya, Om ya. Iya, betul. Jadi kan dia menghajikan pohon ini. Dia mengkalimat itu yang saya sebutkan. Astagfirullah. Siapa yang ngajarin kamu? Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngajarin kamu? Pastinya ada gurunya ini. Ada gurunya mas, pasti mister. Iya.
Siapa guru kamu yang mengajarkan ini ke kamu? Itu rahasia. Saya bawa kalian ke guru saya. Kamu udah melenceng dari aturan agama ini, astagfirullahaladzim. Ini sama saja menyesatkan. Menyesatkan, mister. Iya. Mister, ini pohon uang bisa kayak gini om ya? Betul, ini uang semua daunnya, mister. Ini uang semua, ini uang asli. Benar-benar pohon seperti ini akan kabur. Nah, kalian akan mendapatkan yang kalian mau. Berapa lama melakukan hal ini? Belum lama. Kita tinggal memutarkan dan menyebutkan, menyebutkan seperti kalimat saya sebutkan tadi. Terus pakaian bapak seperti haji kayak gitu untuk apa? Memang seperti ini. Astaga. Emang seperti haji? Seperti saat kita berada di Ka'bah. Astagfirullah. Terus ada tawaf juga gitu, lempar jumroh. Memang harus seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ini sesat sekali. Sesat. Ini harus kita hajar om. Betul ini mister. Gak bisa didiamin ini. Iya. Bisa dibiarkan. Ntar orang-orang ketikutan lagi, mister. Jangan. Hancurkan. Gak boleh. Udah hancur. Pergi. Kamu itu harus sadar. Sadar. Sadar enggak? Nih, lihat ya. Ini uang saya. Ini uang. Jangan. Ya. Terus saya bakar uang kamu ini. Sadar. Jangan ambil uangku. Om pegang kanan, om. Jangan. Pegang kanan. Ya, teman-teman, ini uang, ya. Ini memang uang asli ya. Tapi. Jangan, ini uang saya. Astagfirullahaladzim. Sadar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allah. Allahu la ilaha illahu wa la ta'khudhu sinatu wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. In min ilmi illa bima syaa Allah. Sina kursiyyuhu samawati wa ma fil ardh. Allahu Akbar. Sadar kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Masih ada juga orang yang seperti ini. Ini ritual yang cukup sesat ya om Jani. Sesat banget, astagfirullah. Sesat sekali mas ya. Ini jangan sampai ditiru ya. Meskipun uangnya banyak seperti ini, jangan sampai ditiru hal seperti ini. Ya. Ini sudah bukan watak manusia lagi, watak iblis. Menceng ya. Banget udah. Iya, ini harus diikat dulu om. Iya betul mister. Iya, kalau enggak bisa kayak gini lagi. Soalnya wataknya itu belum berubah. Iya. Kalau sudah watak ya kepada manusia ya, ini beda dengan dirasuki. Ini sudah watak ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini yang kamu rasakan sekarang kan? Astagfirullahaladzim. Mengajarkan aliran sesat. Perlu sadar. Sadar. Sesat banget ini kamu. Astagfirullahaladzim. Sama aja menduakan Allah kamu. Kamu tobat enggak? Kamu bertobat enggak? Jika tidak, saya astagfirullahaladzim dan Om Zanim akan mengingat kamu dan arak kamu di depan warga banyak. Mau kamu diarak? Hah? Mau enggak diarak kamu? Kenapa saya mau mengarak kamu? Karena kamu itu sudah salah mengajarkan hal yang tidak baik. Kamu sudah menyimpangkan agama Islam ya. Ini sama saja kamu menjatuhkan agama Islam.
Gak mau insaf kamu. Mau diarak. Hah? Gak mau. Makanya insaf. Astagfirullahaladzim. Sadar. Bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kamu tadi juga kan bilang dalam ritual kamu, Allahumma labaikan. Masa kamu enggak tahu Allah? Astagfirullahaladzim. Wabillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya, mungkin kamu juga agamanya Islam mungkin kan? Tapi kamu selawengkan gitu. Ini sudah terlalu penuh dengan iblis ini, Om. Iya, Mister. Mungkin yang ada di pikiran ini cuma harta, uang, kekayaan. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah dapat berapa banyak uangnya? Astagfirullahaladzim. Buat apa uangnya? Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak ini salah? Astagfirullahaladzim. Kamu punya keluarga juga kan? Berarti keluarga kamu kasih makan dengan uang seperti ini, cara seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini sudah terlaluan ini, Om. Oke, Mister. Ya, teman-teman, ini kalau udah bukan manusia ya, dia ini sosok sudah saya hancurkan ini. Betul. Oh, ini masih beruntung manusia. Eh, diam. Kamu pikirnya dirasukin iblis ya, Mister ya? Ini sudah bukan dirasuki iblis lagi, Om. Malah dia sudah kayak menjadi iblis ini. Iblis berbentuk manusia gitu, Mister. Iya. Astagfirullahaladzim. Pohon mana yang sering kamu lakukan ritual seperti ini? Pohon mana saja? Jawab. Itu yang mungkin di tempat sampai-sampai seperti ini mungkin, Mister. Iya. Di gunung-gunung mungkin dia melakukannya. Yang tidak diketahui sama orang. Astagfirullahaladzim. Sadar. Bapak, sadar, Bapak. Guru kamu siapa? Kibroto. Astagfirullahaladzim. Ini harus kita, ini Om. Kibroto ya, Om ya. Betul, Mister. Ini harus kita cari Kibroto. Ini Om jadi bawa ini enggak buat nebang ini enggak? Enggak bawa sih, Mister. Biar lebih ini loh. Aman itu. Kita hajar aja. Tentu kalau enggak bawa alat saya buat. Ini kok bisa keluar uang kayak gini gimana, Om? Ini enggak masuk di akal saya ini. Makanya kayaknya ini gaib juga, Mister sih. Saya rasakan. Bisa uang gini banyak kayak gini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iblis ini. Astagfirullah. La ilaha illallah. Saya kasih pilihan ke kamu ya. Kamu ya. Kamu Islam atau non-Islam? Kenapa kamu melakukan ini? Uang ya? Astagfirullah. Oke, kamu dapat uang berapa? Banyak. Oke. Sekarang saya minta kamu uangnya yang kamu dapatkan dari hal kayak gini berangkatkan haji orang-orang terdekat kamu. Dan kamu harus berangkat haji juga dengan cara sungguh-sungguh. Mau enggak?
karena nggak mau. Apakah dengan berangkat haji saya bisa mendapatkan uang lebih banyak? Akan, kamu akan dapat lebih dari uang, ya, ketenangan hati. Ketenangan hati yang akan kamu dapatkan, nggak sesat seperti ini. Iya. Kalau ini ya, saya masih baik loh. Kalau kamu menolak, saya akan sebar video ini. Mau nggak kamu sebar videonya? Hah? Nggak mau kan? Mau diarak juga kamu? Oke teman-teman, ini misalkan ya, ini video tayang berarti dia menolak. Ya, kalau dia menolak ya, kita akan kasih perhitungan ya Om ya. Betul. Iya. Kita akan tebang, kita akan incar dia terus, ya. Kita akan musnahkan gurunya itu. Betul, Ki Broto tadi ya, gurunya itu. Kita datangin. Om Jani mengenal Ki Broto? Enggak kenal juga sih, Mister. Kan tadi bilang dia ini. Namanya gurunya Ki Broto. Iya. Ini juga baru tahu saya. Dia itu tinggal di mana? Di mana tinggalnya? Kalau kamu kasih tahu gurumu tinggal di mana, tempatnya di mana, saya akan bebaskan kamu. Saya jamin. Saya jamin. Tunjukkan di mana tempatnya. Kamu jawab ya. Oke, pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Ternyata ini Om, gurunya itu tinggal di gua yang ada lubangnya dua. Astagfirullah, daerah mana itu daerah itu? Kita harus cari itu guanya. Mungkin di sekitar sini Om, nggak mungkin nggak jauh dari sekitar sini Om. Betul. Ya, tadi saya terawang dia dan saya bikin dia itu ya seperti ini pingsan. Ya. Ini harus ditepang ini pohon ini. Tapi yang aneh ini bukan uang goib teman-teman, tapi ini uang asli teman-teman. Saya pun sampai heran, kok ada bisa uang asli seperti ini, ya. Tentunya ada bantuan jin yang memindahkan barang-barang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Kita tebang atau kita cabut aja, Mister. Biar tuntas sama akar-akarnya, Mister. Tebang aja, Om. Ya tebang boleh, aja. Dicabut juga boleh. Ya. Ya, cabut aja ntar. Ya. Ya udah, teman-teman, ini. Kita sampai di sini Om ya. Iya. Saya akan amankan orang ini ya. Oke. Ini akan kita amankan ke desa supaya lebih aman ya Om ya. Iya betul. Soalnya ini bisa menyesatkan warga sini juga kalau melihat uang sebanyak ini ya. Iya. Pasti akan ada orang yang terpincut juga, akan ada orang yang menyukai juga hal seperti ini, yang penting dapat uang gitu. Mm-hmm. Ya kan? Biar ini urusan saya ntar. Ini saya yang ngurus ini. Iya. Enggak, kalau saya cabut saya tebang ntar. Ya udah Om, saya undur diri ya Om ya. Oke. Oke, saya Mister undur diri dan salam Janin. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu episode selanjutnya ya. Oke. Oke. Stop berarti. Saya sadarkan Mister itu. Nggak bisa Om, ini udah lemah Om. Tadi saya kurang semuanya Om.